Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hula wa la guwata illa billah Dawaitu ta'alum wa ta'alim Wa naf'a wa intifa' wa muzakarata wa tazkir wa ifadata wa istifadah Wa alhatha ala tamasuki bi kitabillahi وسنة رسوله والدعاء الى الهدى وَالدِّلَالَ على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين امين الى قوله والفائده الثامنه أني رأيت كل واحد معتمدا على شيء مخلوق بعضهم إلى الدينار والدرهم وبعضهم إلى المال والملك وبعضهم إلى الحرفة والصناعة وبعضهم إلى مخلوق إلى مخلوق مثله Fa ta'amaltu fi gawlihi ta'ala wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh inna allaha balibu amrih gajja ala Allahi li kulli shai'in gadra fa tawakkaltu ala Allahi huwa hasbi wa ni'mal wakil <tuh> Fa edah yang kedelapan yang didapatkan oleh Imam Hatim Al-Asam dari gurunya Imam Syakik Al-Balkhi yaitu Anni ra'aitu kulla wahidin. Aku memerhatikan banyaknya orang dan bersandar Kepada sesuatu makhluk, banyak orang mereka tanpa menyadari bersandar kepada sesuatu yang mana sesuatu itu adalah makhluknya Allah. Makhluk itu butuh kepada Al-Khalik. Kepada Sang Pencipta. Makhluk siapapun dia butuh kepada al khaliq makhluk juga membutuhkan makhluk yang lain akan tetapi mengandalkan makhluk yang lain terlebih dahulu daripada al khaliq itu kesalahan Pertama andalkan dan bersandar kepada Allah Baru cari usaha untuk mendapatkannya lewat makhluk Kita butuh ini, kita butuh itu Pertama Al-Khali Setelah Allah baru kepada makhluk Jangan kita kepada makhluk jalan buntu, nggak dapat, nggak nemu, baru kepada Allah. Nah, ini banyak yang terjadi. Jadi mengakhirkan Allah mendahulukan makhluk. Kenapa? Karena Allah yang memiliki segalanya, dan dari Allah semuanya mendapatkannya. Karena itu, sangat rugi, dan kerugiannya sangat nyata. Kalau kita bersandar dan mengandalkan makhluk lebih-lebih meninggalkan Allah. Kita bersandar kepada Allah, ikhtiar kepada makhluk. Lewat makhluk. Bersandarnya kepada Allah. Seperti sakit. Bersandar kepada Allah, mengandalkan Allah atas kesembuhannya. Tapi ikhtiar mencari kesembuhan itu lewat makhluk, karena yang menyembuhkan Allah bukan makhluk. Allah kita mau dikasih obat, apapun, berapapun biayanya, gak akan mungkin bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Makanya, terkadang dokter ketika masalah yang serius baru menyadarkan pasien, tapi pasiennya nggak sadar. Ya ini usaha dari kami, Pak. Ini usaha dari kami, Bu. Yang kami bisa, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Nah, tapi pasien kadang nggak sadar, masih bersandar kepada dokter, masih mengandalkan dokter. Padahal dokter hanya ikhtiarnya manusia kepada manusia dari perintahnya Allah tapi kesembuhan harus dipasrahkan kepada Allah bukan kepada dokter nggak ada dokter bisa menyembuhkan nggak ada loh saya dari dokter situ sembuh sembuhnya dari Allah bukan dari dokter cuma dia adalah perantara lah kalau kita meyakini kesembuhan itu dari dokter Akhirnya kita sama dengan orang yang percaya dengan dukun Orang yang percaya dengan paranormal Peramal, sama Kenapa? Karena kita mempercayainya, meyakini dia Dan itu syirik Dokter hanya perantara Yang menyembuhkan adalah Allah dalam ayat Al-Quran sudah jelas Wa idha maritu Fahuwa yashfin Jika aku sakit maka Allah lah Ya yang menyembuhkan aku yang memberikan kesembuhan kita makanya kita harus bersandar kepada Allah atas kesembuhan ikhtiarnya lewat dokter dari dokter sini kadang nggak cocok pindah dokter yang lain baru cocok terkadang mungkin dari dokter A ke dokter B obatnya sama tapi kesembuhannya jalurnya bukan dokter A tapi dokter yang B yang menyembuhkan Allah cuma jalurnya aja dibedakan sama Allah paham ini ya nah kita nggak boleh bersandar kepada makhluk tapi kita harus bersandar kepada al jadi harus mengandalkan Allah bukan mengandalkan makhluk lah makhluk apa aja apapun itu karena orang bersandar dan mengandalkan kepada makhluk ini berbeda-beda. Sehingga disebutkan di sini beberapa di antaranya. Ada orang yang mengandalkan dan bersandar kepada dunia, kepada dirham dan dinar. duit. Bersandar kepada duit. Maksudnya bersandar atau mengandalkan duit, merasa tenang. Merasa nyaman merasa bahagia dan senang dengan memiliki uang, senang dia, gampang, duit, gampang duit, jadi apapun uang sudah, kalau ada duit itu merasa dia memiliki, yang memiliki segalanya, karena apa? apapun biasa bisa dapatkan dengan uang olehnya. Apapun bisa dibeli, apapun bisa ia miliki dengan uang. Makanya kalau ada duit terus. Padahal nggak semua dengan duit bisa dibeli, bisa didapat. Contoh, haji. Haji itu terkadang orang yang duitnya banyak belum berangkat haji padahal 10 tahun yang lalu dia mau berangkat bisa tapi enggak berangkat. 20 tahun yang lalu mau berangkat bisa tapi enggak berangkat. Duitnya banyak. Walaupun misalnya tidak daftar seperti orang-orang yang nunggu antri tahunan kapan dia daftar, kapan dia berangkat dengan segera bisa dia lakukan tapi enggak berangkat-berangkat. Padahal duitnya numpuk. Kalau ditanya kenapa enggak berangkat, macam-macam alasannya. Yang alasannya sibuk, yang alasannya takut, yang alasannya a, yang alasannya b. Padahal duitnya banyak. Berarti apa? Enggak bisa diraih untuk menjalankannya dengan duit. Tapi lewat panggilan Allah. boy itu punya duit banyak, setiap tahun dipanggil sama Allah. Kemudian orang yang dipanggil itu belum tentu dimuliakan. Orang yang dipanggil belum tentu dimuliakan. Yang dipanggil polisi. Apa mesti yang dipanggil polisi itu mendapatkan kemuliaan dari kepolisian? Ya enggak. Terkadang mereka dipanggil bukan karena akan dimuliakan tapi akan dipenjarakan kan gitu sama dengan orang yang dipanggil berangkat haji atau berangkat umroh berarti dia dimuliakan enak eh, nah, yuk haji terus itu pahala ya oh, jangan sangka ya kita harus susun -susunuton. kita harus susun -susunuton. tapi ini gambaran jadi intinya nggak bisa diandalkan harta tapi ada orang yang mengandalkan segalanya dari hartanya gampang dia menyangka bisa dibeli semuanya dengan harta rasa cinta aja di antara manusia ini kasih sayang di antara manusia nggak bisa dibeli dengan harta walaupun kalau mau pemilihan yang dibagi itu harta duit walaupun tapi rasa cinta kasih sayangnya kepada siapa? Bukan kepada yang ngasih duit itu. Terjadi banyak ngasih dikasih duit diterima tapi ternyata yang dibeli yang lain. Kenapa? Enggak bisa. Allah sudah berfirman la'an la'un fakta ma fil ardi ma alafta baina qulubi. Kalaupun kalian infakkan untuk menyatukan di antara mereka kalian tidak akan mampu tidak akan bisa Allah tidak hanya yang kamu miliki lo maafil art lau anfakta maafil art semua yang ada di bumi ini dikeluarkan untuk menarik kasih sayang seseorang maaf walakin Allah Allah yang menyatukan di antara hati mereka. Hmm. Ini nggak bisa kita mau narik perhatian orang dan lain sebagainya nggak bisa. Kalaupun orang tertarik sewaktu-waktu setelahnya sudah akan meninggalkannya. Kenapa? Yang menyatukan dan memberikan kasih sayang di antara kita ini adalah Allah bukan duit. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah. Lau fakta ma art bukan hanya yang kita miliki tapi, semua yang ada di bumi nggak bisa. Tapi, ada orang gitu loh, dengan harta yang dia miliki, merasa tenang, merasa bahagia, merasa mudah segalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa atau mengandalkan, bersandar kepada harta dan tahtahnya. punya ini punya itu atau pu, jabatannya yang ini dan itu ini bersandar dengan jabatannya, gampang. nanti tinggal gini, tinggal bersandar dengan jabatannya, merasa tenang. lihat coba kita perhatikan yang terdekat dari kehidupan kita sudah memiliki jabatan yang bahkan saat itu dengan kuat dan lama nyatanya apa? Lengser juga. Yang 30 tahun, yang mungkin lebih dari 30 yang 50 tahun kita perhatikan sudah. Di negara-negara mana berkuasa mereka dengan jabatannya yang tinggi jatuh. Lengser. Hitung sudah. Presiden A, Presiden B dari negara ini negara itu punya kekuasaan, merasa kuat, dan mengandalkan kekuasaannya. Akhirnya jatuh juga, lengser juga. Ada yang secara terhormat, ada yang tidak secara terhormat, ada yang sampai terbunuh. Ada yang sampai terbunuh, kenapa? Nah, gak bisa mengandalkan harta ataupun tahtanya untuk memberikan kesenangan, kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan dunia apalagi akhirat. dengan makanya nggak bisa kita kemudian mengandalkan dan bersandar kepada harta dan tahta. yang ketiga kepada pekerjaan. ini banyak ini utang beli rumah, utang, beli motor, utang, beli mobil. Apa yang diandalkan? Gaji dari pekerjaannya, hasil daripada pekerjaannya, dagangnya dan lain sebagainya. Banyak akhirnya dia mengandalkan bayaran, mengandalkan untung hasil dari apa yang dia kerjakan. Akhirnya, yo sembunyi-sembunyi, lari-lari, singitan sana, singitan sini. Dan kita bisa ketahui orang yang ambil motor sudah kerja, sudah dapat hasil, ngambil motor. Dia yakin bisa melunasi, akan dipotong gajinya sekian. Eh, berjalan dua bulan, tiga bulan, setengah tahun, PHK. Terus, eh, Mengandalkan apa? Sudah nggak kerja, lari ke sana, lari ke sini, nggak ada yang menerimanya. Cicilan menantinya, menunggu di depan pintu rumahnya. Ada dep kolektor, singitan, naik motor, takut di tengah jalan diambil. Loh, terjadi banyak ini ngambil rumah menganggap hasilnya bulanannya sekian juta rumah cicilannya sekian mampu kena corona pengurangan pegawai dia termasuk nggak bisa nyicil rumah akhirnya jual motornya untuk nutupi cicilan mari ngono jual ini entek habis Kemudian bingung nanti ngambil utangan sana ngambil utangan sini tambah meludak. Kenapa? Mengandalkan pekerjaannya nggak bisa mengandalkan pekerjaan harta tahta dan yang lain sebagainya untuk kesenangan kebahagiaan atau yang kita inginkan nggak bersandar dan andalkan Allah dalam segalanya. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita sudah kita bisa saksikan itu. Ternyata yang mengandalkan makhluk semuanya hasilnya malah justru membuat dia hancur, membuat dia merasa lelah, membuat dia frustasi, membuat dia susah dan sedih. Tapi orang yang bersandar dan mengandalkan Allah nggak pernah sedih, nggak pernah frustasi, nggak pernah stres, dan dia akan selalu bahagia. Jadi jangan, jangan, tertipu dengan apa yang kita miliki. Karena itu katanya beliau Imam Hatim Al-Asam, aku perhatikan. Aku cermati firmannya Allah. Wa man yatawakkal ala Allahi Siapa yang berpasrah diri kepada Allah, yang bersandar dan mengandalkan Allah, fahuwa hasbuh. Maka Allah akan mencukupinya. Allah cukup baginya sudah. Artinya apa? Gak perlu yang lain. Ketika kita sudah berpasrah dan bersandar kepada Allah, cukup sudah. Gak perlu yang lain. Gak membutuhkan yang yang lain. Nah. Seperti bersandarnya dan berpasrahnya burung kepada Allah. Apakah akhirnya burung tadi itu susah, sedih? Enggak. Tenang dan bahagia burung itu. Digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadis. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa La razaqakum kama yarzuqut thayra katanya Rasulullah kalau jikalau kalian ini berpasrah bersandar kepada Allah dengan sempurna dengan sempurna bersandar mengandalkan Allah dengan sempurna Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung burung itu lagi terbang, dia meninggalkan sarangnya. Punya anak, dia kecil, yang anaknya belum bisa makan, kecuali lewat dia terbang. Burung itu pergi kembali, burung itu di waktu sore, dalam keadaan apa kenyang, terisi, keluar kosong pulang terisi sama kita ikhtiar keluar pulang nah. kalau kita berpasrah bersandar dan mengandalkan Allah Allah akan melakukan kita seperti itu ini pasti loh ya Rasulullah mengatakan dengan lam taukid la rozakakum pasti Allah akan memberi rezeki kalian kepa kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung pasti loh la rozakakum pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Karena apa? Karena Allah itu akan memberikan. Inna Allah Allah akan memberikan apa yang menjadi hak kita, yang menjadi ketentuan dari Allah untuk kita pasti akan diberikan oleh Allah. Mau kita berpasrah diri atau tidak, Allah sudah akan memberikan. Nggak mungkin ditahan. Nggak seperti teman atau enggak seperti atasan dan semisalnya dia akan memberikan kalau bawahannya atau temannya itu nyeneng no ngereget no enggak sudah si di no. sudah dibelikan ini niat tak no fulan niat tapi belum dikasihkan pokoknya enggak ngereget no tak no ngerget no tak si itu kita kalau Allah enggak sekalipun kita ngereget no sedikit si no, Allah Mana saat itu tetap dikagno, nama Allah. Apa enggak? ayo coba? Sholat subuh telat, diperintahkan ini diperintahkan itu ditinggalkan, dilanggar, tidak dilaksanakan. Hmm. Tapi Allah kemudian langsung menutup hidung kita supaya nggak bisa bernafas. Dikasih kita nafas. Mata kita kemudian dibelereng no sama Allah Langsung kena min plus Plus silinder misalnya Anda ya tetap Kita bisa melihat Walaupun kita ngergetnya masih dikasih sama Allah Masih dikasih sama Allah Lah karena itu kita berpasrah Kepada Allah ataupun tidak Allah tetap akan ngasih Tapi kalau orang berpasrah diri kepada Allah Bersandar kepada Allah Bukan hanya mendapatkan apa yang semestinya ia dapatkan, tapi dia juga akan mendapatkan apa. Dihapusnya keburukan, mendapatkan pahala yang besar. Jadi, bukan hanya mendapatkan yang mestinya menjadi haknya dia, kalau orang yang geregetno tadi itu yang tidak bersandar tidak bertawakal kepada Allah mendapatkan saja tapi nggak mendapatkan yang lain tapi kalau orang bersandar mengandalkan Allah maka dia bukan hanya mendapatkan apa yang semestinya ia dapatkan tapi dia juga mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan pahala. Inna Allah amri. Allah itu menyampaikan, sudah. menyampaikan urusan kita memenuhi hajat kita memenuhi hajat kita. Gajah Allahu Segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Kapan dimulai, kapan habisnya. Sudah dimenuh. Kita senang ada waktunya, ada waktu habis, ada waktu mulai, ada waktu habisnya. Kita susah juga gitu, ada waktu mulai, ada waktu. nggak mungkin waktu bahagia dibiarkan bahagia selalu. Be, susah susah selalu enggak semuanya ada waktunya likul lishayin gadra segala sesuatu itu memiliki waktu lah lalu katanya beliau fatawakal tuh Allah huwa hasbi wanik ni'mal wakil dan kalau sudah semikian Allah cukup buat kita ketika kita bertawakal kepadanya ketika kita berpasrah mengandalkannya sudah aku berpasrah dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersandar kepada Allah Fatawakal tu'alallah wa huwa hasbi wa ni'mal wakil Katanya Imam Syakik Gurunya Imam Hatim Waffaqalkallahu ta'ala ya Hatim Allah memberikan taufik kepadamu Wahai Hatim Inni nazartu taurata wal injila wal zabura wal furqan Kata Imam Hatim, uh, Imam Syakik, ketahuilah bahwa aku memerhatikan Kitab Taurat, Kitab Injil, Kitab Zabur, dan Al-Qur'an. Aku perhatikan empat kitab ini muter dalam delapan faedah ini. Jadi delapan faedah yang kita sebutkan dari sebelum Ramadan sampai sekarang, delapan faedah ini lah pembahasan delapan faedah ini disitulah muter pembahasan dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran jadi ini diantara pokok utama pokok utama yang ada dalam kehidupan yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan sehingga beliau mengatakan faman amila biha karena amilan biha zihil kutubil arba'ah siapa yang mengamalkan delapan faedah ini maka dia sama mengamalkan apa apa e, mengamalkan empat kitab. yaitu mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan Al-Qur'an. Yang mengamalkan delapan ini sama dengan mengamalkan apa yang ada di dalam empat kitab. tapi berat, nah, nggak mudah. Karena apa? Membutuhkan ilmu, membutuhkan ilmu untuk mencermati kehidupan dunia ini lewat Al-Quran, lewat hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak, hanya mempertimbangkan saat itu tidak mempertimbangkan yang akan datang kosong kan biasanya untuk ini ya karena tidak ada untuk ini iyo mene saya ini buyar orang itu harus mempertimbangkan karena karena itu harus mengetahui harus punya ilmunya ada Alquran ada hadis bukan main ya ngungkuk istek komule sok isok melu isok melu ini kapan kata buyar atau isok melu ambil dulu isok melu bukan masalah bikin sama ikutnya kalau bisa mengikut setiap hari bisa mengikut Tapi melek apa turu Karena itu dibutuhkan ilmu Untuk mengambil Kehidupan, mencermati kehidupan Untuk menjadi lebih baik Itu butuh ilmu Bukan usia Kalau usia tua-tua-tua, Bukan usia tapi butuh ilmu Karena itu terkadang Orang yang usianya tua pun Tidak bisa berpikir Kenapa? Kurang memahami Al-Quran, kurang memahami hadis, dan yang lain sebagainya. Walaupun mereka harus dimuliakan, harus dihormati, tapi untuk menggambarkan kehidupan, mengambil keputusan terbaik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu butuh orang yang berilmu. Dokter masih muda, terkadang yang datang tua, mungkin usianya kakek-kakek. Sedangkan dokter ini usianya cucunya, tapi yang tua tadi itu bisa mengambil keputusan untuk penyakit yang dimilikinya. Tidak bisa, saya tidak mau operasi. Ini tidak operasi, bisa sembuh. Menurut kedokteran, tidak bisa. Ini mau nggak mau seperti ini harus operasi, dan itu pun belum tentu sembuh. Dokter ngomong seperti ini. Yang mana yang mana harus diambil? Eh, yang dituruti. Orang tua tadi itu atau dokternya yang harus dituruti? Ya jelas dokter. Sama dalam kehidupan ini untuk mencapai yang terbaik itu harus disasari dengan ilmu. Nah, karena itu seperti Imam Hatim belajar 30 tahun lebih kepada Imam Syakik dicermati kehidupan ini. Setelah 30 tahun ditanya, apa yang kamu ambil dariku selamat ini? Selama 30 tahun tuh, apa yang kamu ambil? Apa yang kamu dapatkan dariku? Kata Imam Hatim, delapan masalah, delapan faedah. 30 tahun cuma hanya dapat delapan. Tapi delapan ini pokok buat kehidupan. Loh ini karena apa? Benar-benar cerdas Benar-benar pinter, Imam Hatim ini mengambil apa yang dijelaskan yang diterangkan oleh gurunya lewat Al-Qur'an, lewat hadis, perkataan para ulama. Jadi ketika disebutkan, apa delapan itu? Ini ini. Oh, ini kalau diamalkan, seperti mengamalkan empat kitabnya Allah. Ini. Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an, besar yang didapatkan. Kamu, oh saya sudah 20 tahun, apa yang kamu dapat? Ya, sekarang ziaroh. Ngaji ndak tau melu ziaro, hmm. pikir diin dulu pikir dulu, mana yang lebih penting ini ngaji apa ziaro? Hmm. Mana yang lebih utama pahalanya kemuliaannya? enggak mikir-mikir pokoknya ziaro, get udah get off, get ini get ya. Utak, off, mendol off, punya pikiran Nah, karena itu, nah, seperti ini Imam Hatim ini dicermati, diamati, direnungi, dipikir, diambil, dijalankan. Dapat. Ketika mendengarkan itu Imam Syakir bangga memiliki murid yang luar biasa. Nah, ini ini katanya dibangga nopo nih. Nah, karena itu kita belajar, belajar dan belajar itu yang diajurkan oleh Rasulullah SAW supaya kehidupan kita ini bermakna. Supaya kehidupan kita ini tidak mubazir, tidak sia-sia. Ada yang kita ambil dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan nggak ngambil apapun. Usianya sekian tahun, usianya sekian puluh tahun, tapi nggak mengambil apapun. 40 tahun, 50 tahun kehidupannya pancet. Masih kepingin reario, masih kepingin ini, kepingin itu. Tambah cedek nang kuburan ini tambah cedek nang mati, sik kepingin macam-macam. Lah pikir kira iki, roh, iki opong, kok iki, iki omamu kata ini, nggak kamu renovasi lah, ini. sudah lama lo kamu tinggal, kalau ada rumah lama kita tinggal nggak ditempati, rumah itu apa? Bocor, rusak. Lah sebelum kita masuk, telo on diisi, kuda-kudanya, kropos oponda. Jangan kamu asal nempati, yus mau pancaan ngundang kongo pakai sound system malah gedor geder turun dibagi berkatan lo gurape kape mati kape sebelum ditempati lah jangan kita menghancurkan bukan hanya kita juga menghancurkan keluarga kenapa nggak kita didik nggak kita ajarkan nggak kita sadarkan mereka le kita kata mati renovasi dulu rumah kita ini kuburan untuk kuburan ini kita renovasi ini karena rumah kita itu renovasiin supaya kamu masuk itu enak ada luas tempatnya kemudian pencahayaan atau angin-anginan itu enak enggak Oh sempit kan ndak bisa bergerak mati kecepit tersiksa angin-anginan enggak kamu dapatkan pencahayaan enggak kamu dapatkan terus bahagia kamu ya susah sampai kapan sampai dibangkitkan Mari ngomong, apakah lepas? Ya ndak susah meneng. Susah lagi. Tapi kalau kita perbaiki, renovasi dulu, lo kita nanti akan mendapatkan pencahayaan, akan mendapatkan udara, lo lapang kuburannya. Waj'alil firaq apa? Waj'alil kubura ba'da firaqid dunya khaira manaziliha, manazilina. Jadikan kuburan itu setelah kita mati sebaik-baiknya rumah tinggal kita. Nah itu harus dinovasi Dengan apa? Nah, perbaiki amal kita dalam kehidupan ini seperti yang didapatkan oleh Imam Hatim Al-Asam daripada Imam Syakikal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kehidupan kita dari keburukan dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, di barzah dan di akhirat dan mudah-mudahan semakin dekat dan semakin erat hubungan kita dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي والسلام الحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله الموجود في كل زمان لا اله الا الله الموجود في كل زمان لا اله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا اله الا الله المذكور بكل لسان لا اله الا الله المذكور بكل لسان لا اله الا الله المعروف بالاحسان لا لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن اله الا الله الامان الامان من زوال الايمان لا اله الا الله الامان الامان من زوال الايمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الاحسان يا قديم الاحسان املك علينا من احسان املك علينا من احسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منا. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا برحمتك شر ما قضيت فإنك قدت ولا يدع لا يدل من ولا لا من عادي ربنا وتعالى ما قضيت نستغفرك ونعوذ بالله وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا أصرفنا على لظى اصرفنا فتب علينا توبه تغسل كل حوبه واستر لنا العورات وامن الروعه فاغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي واله وصحبي عداده صحبي والحمد لله بالبدي والتناهي حمدا كثيرا دائم محبه النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين